luruskanlah bakat lukis ini dengan baik dan betul-betul pelajari. Selamat pagi anak-anak. Ah, ini anak-anak sudah selesai PTS-nya, gimana? Susah nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Hari ini Kahanda sedang berada di SDN 09 Ramat Pela, Jakarta Selatan. Biasanya Kahanda hari Rabu, namun sementara waktu terganti hari Jumat karena ada kegiatan PTS yang dimana pihak sekolah kerjasama dengan seni lukisnya. Yuk kita saksikan terus channel Kahanda Lukis ya. Nah, sekarang saya mau menuju ke ruangan kepala sekolah ya. Assalamualaikum Ibu. Oh, maaf ganggu waktunya Ibu. Mohon izin ya Bu ya. Ini untuk kegiatan anak-anak di sekolah 09 Kepat Pela, Jakarta Selatan. Gimana untuk pendapat Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul kembali. Semoga Allah selalu memberi kesehatan, panjang umur dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat pagi anak-anak. Ya, Ibu sangat senang sekali dan Ibu sangat mendukung dengan melukis ini. Semoga apabila ada bakat dari anak-anak yang betul-betul itu akan menjadikan kedepannya sangat bagus dan kemungkinan akan menjadi seorang pelukis yang terkenal, insya Allah. Dan itu dari sekarang anak-anak kalau memang siswa-siswa Ibu yang cantik ganteng, kalau memang berbakat, teruskanlah bakat lukis ini dengan baik dan betul-betul dipelajari. Semoga membawa berkah ke depannya. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Belajar, belajar dan belajar. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yani. Sehat selalu dan tetap semangat. Selalu jaga kesehatan. Amin. Sukses selalu. Sekarang Kahanda sedang berada di kelas kelas berapa ini ya? Karena kelasnya nih dipinjam sementara waktu ya. Ini ada kelas 5, 4, 6 ya. Oke. Kita tanyakan aja pada murid-muridnya ya. Assalamualaikum. Oke anak-anak, ini kelas berapa? Ya, kita mulai aja. Sudah siap ya? Ini ada yang belum datang? Sudah masuk semua? Sudah semua ya? Yuk, kita mulai aja. Assalamualaikum. Sudah siap kalian? Selalu jaga kesehatan ya. Bisa kita mulai aja? Sudah siap kan? Oke, ya kita siap aja. Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu. Kebetulan saya ketemu sama Ibu gurunya. Bisa kita mulai aja? Kita bisa mulai ya. Sekarang Kahanda di kelas berikutnya ya. Kita lihat aja ke dalam ya. Assalamualaikum Ibu. Kebetulan saya ketemu dengan guru kelasnya Bu Yuli. Bu Yuli, terima kasih Bu Yuli kesempatannya ya. Kita mulai aja. Assalamualaikum Bu. Kebetulan hari ini ada guru kelasnya ya, Bu Citra ya. Terima kasih ya Bu Citra. Mohon izin untuk ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sudah siap semuanya? Ya. Oke, Kahanda sekarang ada di kelas berikutnya ya. Kita masuk aja. Selamat pagi Ibu. Mohon maaf ganggu waktunya. Nah, Ibu dengan Ibu siapa? Bu Dewi, terima kasih atas waktunya ya Bu Dewi ya. Mohon izin ya Bu Dewi untuk menerangkannya. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sudah siap semuanya? Ya. Ini masuk nilai ya. Tidak main-main, rapi, bersih yang akan diharapkan.
kalian sudah banyak pintar ya. Selamat pagi Bu. Mohon maaf ganggunya Bu Hai ya. Mohon izin Bu Hai untuk menerangkan anak-anak untuk PTS-nya ya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Hai. Sudah siap semua? Ya. Kanda masuk ke kelas yang lain. Kelas 4B ya. Selamat pagi Pak Kevin. Pagi. Mohon izin untuk menerangkan anak-anak kegiatan PTS ini ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Gimana, siap sudah ya? Iya. Nanti untuk pewarnaannya selalu gradasi dan ada komposisi warnanya ya. Warnanya bebas tapi tetap aja gradasi rapi bersih, paham? Biasanya yang sering lihat channel Kanda Lukis selalu bisa, pasti bisa ya, belajar melukis di channel Kanda Lukis. Selamat pagi Bu. Mohon maaf ganggu waktunya Ibu Dira ya. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap? Jaga selalu kesehatan ya. Selalu pakai masker. Tambahkan imajinasi kamu untuk berkembang. Paham? Dah, kita mulai aja. Assalamualaikum Ibu. Mohon maaf ganggu waktunya. Selamat pagi anak-anak. Sehat selalu ya. Ya. Yang nggak paham boleh tanyakan ke Anda ya. Untuk warnanya selalu gradasi dan komposisi warnanya ada. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ini Pak siapa, Pak Ian ya? Pak Ian mohon izin nih. Gimana? Sudah siap ya? Sudah nonton YouTube channel Kanda Lukisnya? Kalau nonton pasti bisa. Jelas ya? Oke, kita mulai sekarang Kanda berikutnya kelas terakhir ya. Selamat pagi anak-anak. Gimana? Sudah siap ya? Yang biasanya Kanda hari Rabu ini sementara terganti hari Jumat karena kegiatan PT. Yang bagus hasilnya ya, yang rapi. Kanda tunggu sukses selalu. Ini anak-anak sudah pulang. Mereka sudah siap-siap menuju ke rumah dengan protokol yang ada ya. Ya sukses ya. Oke, nah ini anak-anak sudah pada pulang, sudah mengikuti tes PTS ya. Sehat selalu ya, jaga kesehatan. Oke, jaga kesehatan. Ini anak-anak sudah selesai PTS-nya, gimana? Susah nggak? Enggak kan? Oke, jaga kesehatan ya. Oke.